ada juga yang ramai di perbincangan publik soal ajudannya Pak Prabowo, Bang, yang merupakan TNI aktif. Kemudian dalam debat kemarin dia ada di barisan pendukung dan terlihat menggunakan atribut yang sama, Bang. Kalau Abang melihatnya ini seperti apa, Bang? Bentuk pelanggaran pemilu juga kah? Karena kan ada memang sudah dikatakan TNI Polri harus netral dong. Itu apa pengawal pribadi itu adalah TNI aktif yang diwajibkan bersikap netral. Gitu. Itu prinsip Jawa soalnya. Apa sikap netral itu? Sikap netral itu adalah dia tidak mengeksplisitkan ya pilihan pribadinya, kecenderungan pribadinya terhadap paslon tertentu di hadapan publik. Nah, salah satu cara mengeksplisitkan itu adalah ya memakai seragam yang sama dengan seragam yang dipakai oleh pasangan tertentu. Jadi kalau ada ya apa entah itu namanya staf ahli ke ya entah itu namanya pengamanan ke apa ke itu ya yang pada dasarnya dia diwajibkan bersikap independen lalu ya mempergunakan simbol-simbol tertentu untuk menunjukkan ya kedekatannya belum tentu dukungan ya terhadap yang bersangkutan itu mestinya bisa disebut melanggar asas netralitas gitu. Ya, Ya, ini memang. itu ininya nih. Misalnya saya lembaga pemantau nih gitu ya. Sebagai lembaga pemantau, lalu tiba-tiba saya menggunakan baju tertentu yang amat identik ya. Jadi cuma tidak sekedar bayang-bayang identik, amat identik dengan baju resmi dari pasangan tertentu, ya saya bisa dipanggil karena dianggap melanggar kode etik.